Absen dulu dong dari mana ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Oke, ini ada video Farel, tentunya kita akan mereaksi Farel Prayoga dengan, wah ini Farel makin mantap aja, makin ganteng. Gaya rambut baru, gaya rambut mulet di sini, dan kita akan melihat Farel yang sudah di Banda Aceh ini dan melihat Farel dinner mukbang ya ini kayaknya. Waduh, dilihat dari thumbnailnya mantap sekali ini. Makanya kita lihat sama-sama, reaksi sama-sama di sini bersama dengan keluarga Om Rais, keluarga manajernya Farel Prayoga. Let's jump to it right now. Kita enjoy ke 1 2 3 dan klik. Waduh. Udah. Makan. Halo guys, mantap. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Openingnya keren. Oke guys, kita udah nyampe di Pantai Lampu. Baik, pantai. Iya, YouTuber. Nanti dia ngomong kita ya. Hah? Dia ngomong. Iya, yuk. Ayo. Enggak. Waduh, indah banget ini. Langsung pemandangan pantai, sangat enjoy sekali ini. Ini guys, kita lagi bagus banget ya pantainya. Iya. Hah? Emang ngeplong aja gak apa-apa. Ada lampu-lampu. Konsepnya ini bagus banget. Kita lagi di Pantai Lampu, guys. Ayo, Rel. Ayo, lari. Tuh kan? Pania, kena ya. Ayo, kawan di Mbak Rel. Langsung disuguhkan keindahan ya. Di sini. Buka sepatunya. Lompat. Udah stop. Nyanyinya. Udah, jangan mau. Karena kan Ayo, naik. Ayo, mama ke sana. Bagus kan pantainya kan? Pania, sini nak. Keren ini. Gimana Rel? Seperti Bali tapi nuansanya berbeda ya Rel? Lebih islami. Udahnya di pantai sebelah sana udahnya. Nah, tuh lihat, wow, such a beautiful view ya. Farel Prayoga bersama dengan keluarga Om Rais di sini, indah sekali. Kawan yang bambar. Ini Fania, nah itu. Naya, lagi nemenin bambar. Anaknya Om Rais. Cantik, cantik banget. Kakak, foto. Oke guys, ini sekarang kita lagi makan malam. Langsung makan di sini. Suaranya ini ya. Ini makan malam. Seafood. Ini guys, makan malam kita malam ini kesukaan Farel, lobster. Keren ya suguhannya.
perahu si paling mulai. Ayo makan Rel, makan Nus. Sama Kak Panus. Makan Lana. Sampai pukul dia buka? Eh? Sebetulnya sampai pukul 6 malam. Pukul 6 malam. Pukul 6 malam. Pukul 6 malam. Lanjut ya. Langsung makan, makan. Ayo mulai Lana. Ayo, Pan. Ayo, Pan. Ya, duduk sini Lana. Masih malu-malu semua nih karena baru ketemu. Makan, makan. Ada lobster ya? Ini bikin ngiler nikmatnya. Ada lobster ya? Ciburo no lobster lah. Lobster ciburo nih no. Ya. Ya. You know you. Guys, sekarang kita mau makan malam dulu ya guys. Mukbang, mukbang. Hajar deh, hajar. Hajar, yang mana dulu? Ambil dulu. Ini kurang ini ngevlognya karena lagi pilek nih. Sebenarnya lagi malas ngevlog karena lagi pilek. Iya. Coba karena baterai Vanu sudah habis. Bagi, sehat bagi. Sehat dah. Besok naik jet ski bagi ya. Kebersamaan indah banget di sini ya, silaturahmi keluarga Om Rais sama Farel. Siang aja lah. Di pantai makan bersama mukbang sambil mendengarkan aduh suara-suara ombak itu enak banget loh. Sekarang jam berapa? Jam 7. Jam 7 aja. Ini sebenarnya kan warungnya tutup jam 6 sore. Coba karena nungguin para pekerja bisa lebih jam 10 malam. Peraturan dari sini gitu. Because of him ya. Karena ada Farel. Fania mana Fania? Suasananya udah malam nih guys. Hajar Rel, itu Rel. Lobster kesukaanmu Rel. Oh itu Farel ya, lobster kesukaanmu. Egi, lobster Egi. Lahap nih. Oh, Vanus suka lobster juga? Bukan, aku lagi nyari kepiting kecil. Kepiting? Yang kecil-kecil? Kepiting. Ini pertama kalinya aku makan ini. Masa? Serius? Iya. Pertama kalinya aku. Iya, tapi kan gak suka kakak. Cobain Kak Vanus. Itu dari atas, dari atas. Iya kan? Kacau nih Panas. Awas dapat mutiara. Nah. Awas dapat mutiara. Biasa ada mutiara. Kerang. Langsung kaya Panas. Minta beli yang kosong lagi lah. Bentar lagi diambil. Udah om makan, om makan. Bikin ngiler sih ini. Ngabibita, tahu ngabibita. Jadi pengen siput makan di pantai, main sama keluarga ya. Kemudian seru pastinya Farel di sini bermain bersama dengan yang lainnya, bersama dengan anak Om Rais dan keluarga Om Rais itu dia. Wah, mantap sekali ini. Apalagi ini siputnya gede-gede ya. Dan memang nikmat, pasti nikmat banget di pinggir pantai, aduh enjoy banget. Farel dengan gaya barunya ya, I like it. Farel
The Bullet, asik Farel Prayoga, mantap sekali. Nah itulah, itu kegiatan Farel Prayoga ketika di Banda Aceh, di pantai, makan bersama dengan keluarga Om Rais. Suasana hangat tentunya di sini. Waduh, keren banget. Saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. And that's it. Catch you later.